susunan pemain putri Regalo dari Desa Gayam Lor malam ini. Ada pun susunan pemain putri Ipoma yang datangnya dari Desa Malar nomor punggung 8 Toser dipercayakan langsung Mas Piki. Ada mu 6 yaitu dipercayakan langsung oleh Dinda Darti dan 5 Dinda Neni. Dan 12 dipercayakan langsung oleh Dinda Risma dan 9 dipercayakan langsung oleh Dinda Desi. Ada pun cadangan nomor punggung 7 yaitu dipercayakan langsung oleh Dinda Lisa. Mengetahui opesel dari Putri Ipoma dari Desa Malar adalah Cak Roh. Itulah saudara susunan pemain Putri Ipoma dari Desa Malar malam ini. Ya, juga sekali lagi bagi para pengunjung atau bagi para penggemar bola voli yang masih ada di luar, juga di tengah-tengah perjalanan dimohon segera saja secepatnya langkahkan kaki Anda untuk mendekati lokasi. Dinda Risma balas sektor karena Dinda Dati masih tidak terima Mas Piki, langsung saja angkat tengah balas sektor kembali. Namun sayang tekan bola, sayang sekali masih Dinda Ayunda balas sektor kanan saja. Gagal rupanya Dinda Neni siapkan kembali dua foto. Dinda Tabar terima kembali tengah Dinda Risma angkat terbalik Dinda Dati. Namun apa yang terjadi gagal kali sega poin kembali 3-2 oleh Putri. Putri Yo Regalo lempar lagi bola dengan Putri kembali Dinda Risma. Neni Yo cukup cantik tasbel kali rupanya Dinda Nadin sega berapa poin lagi. 3 podo Dinda Neni lempar lagi bola angkat Jen Nadin jolong saja ambil tengah kembali. Digesek saja lo Dinda Darti, langsung saja angkat kembali Dinda Neni, balas kembali sektor kanan. Dinda, pelanggaran Mas Piki, siapa yang lagi rupanya Putri. Iyo, janda muda 4-3-4 masih kalah. Terima lagi Dinda Risma, namun sayang kurang siap. Tengah, terima Tosa, Risma. Yo, tasbol kali Dinda, Nadin bisa main lagi. Perjuangan 4-5 kali, lepas kembali baik terima kembali Jen. Empat belakang itu tuh Nadin ambil kembali Dinda dari digesek selalu Dinda Desi ambil tengah lagi Jen masih tidak terima kembali belakang langsung saja ambil kembali Nadi Desi. Wow, apa yang terjadi? Melepas bola kembali Monik angkat lagi Jen Nadin terima lagi belakang sayang gagal Dinda Risma tidak poin lagi. Iya, 6-5 Dinda Nadin lemparkan bola pada terima kembali Dinda Darti. Gesek saja lah Dinda Darti angkat lagi tengah ambil kembali Jen. Terima lagi Dinda Neni Risma. Waduh, waduh, waduh Ger. Sayang bola melayangnya lagi di angkasa siapa yang kembali oleh putri-putri Regalo 7-5 angkat tengah balas sektor kanan Dinda Risma. Tim out yang pertama Ger diminta Putri Regalo maupun Dinda Jenny tiba-tiba bola sini kebut dan dilepas kembali terima lagi Dinda Dati akan terpaksa sektor kanan Dinda Risma tolong saja rupanya. Iya cukup cantik cukup manis tiba dari Dinda Risma poin kembali 6-8 masih Dinda Risma lempar lagi bola pendek angkat lagi toset disambar saja Jen. Namun apa yang terjadi saudara? Ternyata poin Ger. Iya naik becak lagi orang gila 7-8 balas sektor kanan saja Jenny namun gagal Dinda Jenny poin kembali salep 8-8 bola di belakang 8 tiga terbalik terima lagi Dinda Hana angkat terpaksa kan tolong saja Ayunda masih Ayunda terima lagi balas oleh Dinda Neni angkat lagi pendek ke dalam belakang tengah namun Hana Jen tolong saja ambil pasar Neni tengah langsung saja ambil kembali Nen Ayunda terima lagi sesi ambil belakang Jen Ayunda lagi angkat tengah kembali Mas Piki langsung saja terima ambil kembali tengah umpan mereka diberikan oleh putri-putri Regalo passing terkanan terjadi balasan namun sayang pelanggaran siap poin rumahnya putri Regalo yaitu 9-10 9 masih saya terima kembali Neni Des namun melebar Des tidak ada bola sayang gagal Dinda Jenny hingga poin kembali 11 tidak ada bola terima lagi Jen balas sektor kanan Ayunda wow si cantik si mungil cukup keras sambaran dari Dinda Ayunda
Poin kembali, angkat layout. Langsung saja, sayang sekali pelanggaran di Darisma. Iya, kuda, kuda lihat 12, 11, tidak dapat terima kembali dari Pak angkat terbentur kanan. Denny. Namun sayang gagal pengembalian bola dari Putri Regalo pinjaman kembali podo jaran nih. Yo, 12 sama, tidak dapat terima lagi Jen. Pemperek, sambar saja ambil kembali bola terima lagi Desi. Risma angkat kembali toser, langsung saja depan Piki. Ambil belakang Sinti Adati, ambil tengah, langsung sama Piki. Sinti Adati lagi, Risma tolong saja ambil belakang kembali. Namun apa yang terjadi saudara, masih berputar kali bola di atas ranjau, kembali terjadi balasan yang keras. Masih terima lagi Putri Itoma, langsung saja pendek data yang melalui tengah, dicolong lagi, masih tidak terima. Aau, terlalu tanggung rupanya dibalas oleh Sinti Adati. Kecolongan rumahnya Putri, Putri Regalo siapa yang kembali? Yuk kipas angin atau gajah keris 13-12. Ambil kembali, balas sektor kanan saja Hana. Sayang sekali pelanggaran siapa yang lagi rumahnya Putri, Putri Itoma. Jembatan Ancol 14 tindak. Neni luncurkan bola pada terima Jin. Sambar saja Hana. Namun gagal siapa yang maning kali 15 AA. Tikusi diinjak kuda liar 12, singkirkan bola, terima lagi Jenny, disambar saja, ambil kembali belakang di dada di umpan belakangnya di 7 geser tidak terti. Ayo tap out kembali Hana. Pelanggaran Mas Piki kali ini. Bola kedua siap poin kembali oleh Putri Rigalu 16-13. Masih tidak Hana lemparkan bola lagi. Terima kembali Dina Neni. Risma. Wow. Terlalu memocok kali ini Risma. Poin kembali oleh Putri Rigalu 14-16. Masih tidak Hana lemparkan bola pendek. Ke belakang rupanya Ger. Dipondong, digendong, dimanja, disayang bola pelanggaran di dada sisi siapa yang kembali Rigalu 15-16 tidak bola. Terima lagi Dedi, gesek saja, ambil kembali Jen. Terima lagi dan Desi masih terkanan. Tidak, Dedi, ambil Jen. Aduh, waduh, waduh, Ger. Gesekan yang sempurna terlepas bola mendal siapa kembali? 16 pojok tinggi dari bola. Oh, bagaimana? Oh, same out maning Ger. Karena Joka Soso tak naurin madu lagi. Gesek saja. Cukup manis gesekan dari Dinda. Jangan ompan dari Jen. Tolong saja Desen. Kembali terjadi balasan. Waduh sayang bola melenceng keluar sehingga poin kembali hanya tim out lagi. Jen. Neni. Belakang. Sambar saja keras. Namun apa yang terjadi sudah disambar lagi oleh Dina Jenny apa? Gesek saja. Ambil kembali toser Jen. Jen, Mas Piki langsung saja ambil belakang. Terima Jen. Nadine. Wow. Gagal rupanya siapa yang kembali oleh Putri. Putri Ipoma 21, 16, 3, 8, terima lagi. Tidak, Hana. Jen. Wow. Terima Jen. Kembali terjadi balasan dari Tidak Desi. Namun apa yang terjadi Mas Piki? Umpan belakang yang ketujuh. Terima Nadine. Jen. Melayang Ger. Iyo, poin kembali oleh Putri. Putri AA 22. Nah, belah tinggi dari bola. Terima lagi Chen. Langsung saja Ayunda. Angkat Mas Piki. Yes. Sepak keras namun sayang gagal kembali sudah terima lagi belakang balas terkena saja. Itulah balasan yang keras dari Risma. Siap tim out kembali. Diminta Ipoma maupun Putri Regalo. Ya. Pertama langsung saja angkat kembali di Hana. Nadine. Dan keburu rupanya di dada sisi yang dapat kembali oleh Putri Regalo 7-23. Tidak Nadine tempat awal lepas kembali yang terima kembali di dada Risma. Balasan tajam namun sayang gagal pagar yang kokoh dari Dinda Ayunda. Cukup membakar Ayunda angkat kembali diri tadi. Tolong saja. Namun sayang tasbol Dinda Jen sehingga peringatan terakhir. 24-18 Dinda Risma. Tidak bola, terima tengah.
ambil belakang Jen. Mas Piki, terima kembali Tosar. Ayunda, ambil Mas Piki lagi. Neni, ambil Tosar lagi, disambar saja keras. Oh, angkat ke belakang. Umpan belakang yang dituju, terima Putri, Putri Regalo Jen. Ambil Jen. Ayunda, ambil tengah lagi. Tinggal bola Hana Tosar. Ayunda, wow, tasbol. Bina main lagi kepada Putri Regalo. Oh, 19 kupu-kupu malam. Tinggi dada bola, terima bidadari. Nani, langsung saja ambil belakang kembali Risma. Yes, akhirnya set pertama dimenangkan langsung oleh diangkat oleh pertolongan kembali tidak desi Oman Linyi sampai saja tidak dati. Wah, tiba dengan keras dari tidak dati terpal pelan mencari sehingga poin kembali oleh putri-putri Ria Ipoma satu pocong di kita bola terima Regalo angkat tengah Hana. Yuk gagal meninggal Dinda Hana poin lagi 2-1 oleh putri Ipoma. Tinggi dada bola terima Jeff Nadine, namun sayang tasbol Dinda Risma bida poin kembali. Yuk podo luruni. Tinggi dada bola, terima lagi Dinda Jarti. Namun sayang pelanggaran Mas Piki sehingga poin kembali ular 3-2. Wow. Yuk spek kanan yang cukup canggih namun sayang gagal kali Dinda Jarti poin kembali. Buaya putih 4-2. Di bala dengan cepat namun dua kali gagal di hati-hati poin kembali oleh putri-putri Regalo. Dompet 5-2 tidak ada bola. Terima lagi Neni Risma. Wow, itulah cukup tajam sampai kelima. 3-5 saya terima lagi Jet. Empat belakang angkat lagi Risma, Hana lagi, ambil Risma, Desi, angkat lagi Tosar, Hana, Mas Piki, Risma lagi, angkat lagi tengah digesek saja, ambil kembali belakang Neni, wow, Des, wow, balasan dari Dinda Desi, cukup keras, angkat kembali bola, terima lagi Nadine, pendek terambil ambil kembali Des. Risma ambil kembali. Yo gagal maning kali Dinda Regalo. Oh, poin perjuangan kali 4-5. Tinggi bola terima lagi Jen Hana. Melebar kali ini bola dari Dinda Jarti. Ya, bila balik kembali. Tinggi bola terima tengah. Ombang balik saja. Ambil Des, namun gagal tidak bisa masuk, bisa balik ya. Akan lagi di Risma, Des, langsung saja ambil kembali diri Danti. Terjadi, terima kembali Desi, Risma. Waduh, kelewatan garis jawaban kembali rupanya. Yo, take out kembali. Diminta Putri Regalo kalau pakar bola diterima kembali di nada ini angkat tutup laser kanan Risma. Pagar yang cukup cantik dari Dinda Ayunda. Sikapan kembali 9-5 berpotot bangkok angkat lagi Desi ambil belakang Nadine. Terima lagi Ayunda angkat tengah bala sektor kanan saja. Namun apa yang terjadi sudah terima lagi Desi. Des, wow. Itulah gempuran yang cukup berada di Dadesi. Siapa kembali? Angkat tengah. Jenny. Langsung saja ambil kembali belakang. Terima lagi Mas Piki. Des. Neni. Terlalu tanggung kali di Dadesi memberikan bola dari Dinda Neni. Hingga poin kembali. 6-10. Nama siapa? Terima lagi Dinda Risma. Neni. Dibalas dengan cepat oleh Dinda Neni. Siapa yang kembali? Mas Piki.
gesek saja rupanya hampir kembali Mas Piki. Nah ini tidak hati-hati, akan lagi tosin kembali terjadi balasan Indonesia. Jadi langsung saja ambil belakang lagi dan tidak hati-hati Risma ambil kembali dia. Hana Ayunda tolong saja umpan belakangnya itu dibahas kembali. Namun apa yang terjadi, langsung saja Jenny ambil bola. Dipondong, digendong, dipeluk, disayang, bola pelanggaran dosa dari Putri Rigalo Singapun kembali. 10-8 Putri-Putri Ipoma lepaskan bola. Terima lagi terbalik terkanan Jen. Wow, secepat kelebi sapu keras saja namun sayang gagal dia tembak kembali. Diminta Rigalo maupun Putri-Putri Ipoma. Ya hati-hati, tidak hati. Oh ya. Baik, saudara, skor sementara masih 10-9. Kita menerima kembali dia ada angkat kepada teman sorkan kembali. Aduh, menyakrok, menyamu pelanggaran tidak Risma ban kembali. Iyo, kami ada. Tepuk. Namun sayang bola tas bol dari siap dapat kembali oleh Putri-Putri Ipoma 10-11. Sebelum masing-masing tembak kembali tidak jadi akan terbang terkena saja. Ayunda terima kembali dia dari umpan belakang des. Oh di garis bawah maksudnya. Namun gagal siap dapat lagi oleh Putri Regale 12-10. Nadi Dinda Darti Risma tembus kali ini, tidak poin lagi oleh Putri Ipoma 11-12. Indah Jarti lempar lagi, tidak terima kembali tidak jadi. Hana tolong saja ambil kembali di Darisma. Tidak waduh kayak tepil ger. Poin kembali 12 bodoh tinggi data yang terima lagi Jen. Ditambar saja oleh Ayunda namun saya gagal maring poin kembali oleh Putri-Putri Ipoma 13-12. Tidak ada bola, terima Jen. Pan belakang Hana Mas Pinky ambil kembali Denny. Angkat lagi belakang kembali Nadin Hana. Wow, tas bol bila poin kembali oleh Putri Regale Pot Boger Pot Ketelulasi. Disambar saja ambil kembali belakang terima lagi Putri-Putri Ipoma. Disambar keras Desi Risma terjadi ambil oleh Putri-Putri Regalo angkat kembali Neni. Langsung saja Des tiga bola pendek setayam tengah Jen. Terima belakang kembali ambil tidak berarti Des. Wow, meledak rumahnya kali ini bola dari Dida Desi siapa yang kembali 14-13 tinggi datanya bola. Terima lagi di dahana. Namun sayang pelanggaran kali siapa yang kembali rupanya Putri-Putri Ipoma 15-13. 15 masih bola terima kembali Putri Regalo angkat kembali terbantar kanan Jen. Cukup cerdik kali ini tas bol Dida Desi bidah main kembali 14-15 Putri Regalo tinggi datanya bola. Terima lagi terbantar kanan saja Neni. Namun sayang tas gol sehingga tim out kembali ger. Inventari kalau maupun Putri Ipoma malam ini terima kembali dia Ayunda ambil kembali Jenny. Langsung terima kembali Des. Tindak Devi angkat lagi Nadin Risma. Namun sayang bola tidak nyebrang ger putriku tidak poin kembali oleh Putri-Putri Regalo 15-17. Tinggi dan teman-teman lagi Neni Dinda Darti. Dua kali gagal keluar bola kali poin kembali rumahnya Putri-Putri Regalo. Neni. Namun sayang apa terjadi saudara gagal dari Dinda Darti kembali tim
Maaf kembali diminta putri ini kalau maupun putri Ipoma. Lepas kembali diterima kembali Neni Dinda Dani. Wow, kecolongan rupanya Dinda Nadin. Siapa kembali 18-17 kita dapat terima kembali Jen. Toser terima Hana. Masih Hana, Neni. Balas sektor kanan. Mengharap rupanya bola kali ini siapa kembali oleh putri-putri Ipoma 19-17. Masih dengan Neni. Kita ada bola, terima Jen. Balas sektor kanan, Nadin ambil kembali, terima belakang, balas sektor kanan saja, Risma. Wah, plus 19 oleh putri-putri. Tidak ada bola, terima Dida Jenny. Hana ambil Mas Piki, digesek saja oleh Desi, namun saya pelanggaran siapa yang kembali oleh putri-putri Regalo Podo Rompului. Tidak, Hana terima, yes. Angkat kembali Nadine Ayunda, namun saya pelanggaran pasar dari Putri Regalo tidak akan kembali. 21-20 Putri Ipoma akan lagi di Hana, namun saya gagal kurang siap tidak Hana tidak akan kembali. 22-20 Indang Risma lempar lagi bola dengan sebuah terbak kembali Nadine, tolong saja sayang berebutan bola siap tim out kembali. Tim minta Putri Ipoma maupun Putri Regalo. Halo, halo, halo. Lepas jalan duk imbuh nih. Iya. Peringatan yang terakhir nanti dia bola terima kembali Ayunda angkat terbatakan Jen. Tolong saja Risma. Neni, namun pelanggaran siap tidak main lagi banyak putri. Yo, 22-24 putri Regalo, Jenny. Tidak ada bola terima lagi Neni. Dinda Dani ambil lagi belakang terima Dinda Dani umpan yang disambar saja. Wow, akhirnya set kedua dimenangkan oleh putri Ipoma dengan skor 25-2.